Oke, selamat petang kawan-kawan. Di hari ini aktiviti kita ataupun aktiviti yang kami akan laksanakan yaitu satu aktiviti memasang apa namanya tuh rawai. Oke, kami akan memasang rawai untuk mencari ikan lah, ikan lebih kurang ikan-ikan sungai lah. Oke. Jadi saya akan tunjukkan kawasan ataupun keadaan di mana kami menyimpan ataupun memasang rawai ini ya. Oke kawan-kawan, kalau kita lihat di bagian hadapan itu ialah parit-parit kecil yang bersebelahan dengan hutan-hutan kecil lah di kawasan ini, di mana kami akan simpan rawai kawasan itulah. Oke, sungai-sungai itu. Jadi kelihatan sekarang anak buah saya sedang menarik pancing rawai tersebut untuk diletakkan di kawasan parit yang kami akan tangkap ikan di situ lah. Kawan-kawan, ini ialah sungai ataupun parit yang kami akan pasang rawai untuk menangkap ikan-ikan yang ada di sinilah. Jadi kita mengharapkan adalah ikan yang kita akan dapat di kawasan ini. Oke, target untuk penangkapan ikan ini kalau dapat kita akan dapat ikan keli lah. Oke, dalam bahasa kami dia disebut sebagai gomboi. Ini adalah umpan yang kita akan gunakan, yaitu hati ayam. Oke, kita akan cobalah pasang tangguk ataupun pasang mata kail menggunakan hati ayam. Oke, kita coba gunakan ayam untuk pancing ya. Oke, sekarang kita memasang mata kail pada tali rawai ini ya.
Oke, sekarang kita memasang umpan hati ayam di mata kail. Ya, seperti inilah kita pasang hati ayam. Hati ayam di mata pancing. Oke, dan kita ikat seperti inilah. Oke, kita telah meletakkan rawai kita di parit besar ini. Rapa-rapa adalah ikan yang kita akan dapat daripada rawai yang kita telah pasang sebentar tadi. Oke, kita telah siap memasang rawai sebentar tadi, dan sekarang kalau ikut jam saya lebih kurang jam 1.26 petang. Jadi kita akan tinggalkan rawai ini. Oke, mungkin dalam 3-4 jam begitu. Kemudian ada masa nanti kita akan datang semula ke tempat ini untuk melihat adakah rawai yang kita pasang ini dapat ikan ataupun tidaklah. Jadi kita akan saksikanlah sendiri ya. Jadi kami akan kembali ke tempat kami, dan aktiviti seterusnya yaitu kami akan pergi ke tempat lain untuk memancing lah. Oke, kami memancing menggunakan umpan cacing. Jadi kita mengharapkan kita akan dapat beberapa ekor ikan lah daripada aktiviti memancing di kawasan yang kami akan pilih sebentar tadi. Jadi ikuti aktiviti saya hari ini, aktiviti memancing ikan. Okay. Sekarang kita mau mencari cacing untuk dibuat umpan di kawasan. Dah, cuma dah sini. Tak ada umpan cacing dia ni. Oke, cacing. Oke,
Ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita pergi ke tempat di mana kita akan memancing. Oke. Sungai ataupun tempat yang kayak mancing ini berdekatan juga dengan rumah lah tempat kami tinggal. Oke. Dapat super ikan lah. Oke, kami gelar dia sebagai ikan lompisan lah. Oke, dan besar juga lah ikannya, jenis lompisan ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Yang kedua, ini kami gelar sebagai ikan brongol, oke? Ataupun kalau dalam bahasa lain ikan putih lah, ikan putih sungai ya, ikan putian kalau namanya. Oke, ini mantap ya. Oke. Oke, ikan kedua. Oke, kawan-kawan yang ada di sana lah. Di luar kita gunakan umpan cacing lah, oke, cacing tanah. Ramai kawan-kawan yang tidak biasa ataupun agak geli lah menggunakan cacing tanah ini, tapi saya lebih suka guna cacing tanah sebab dia satu, dia mudah dicari dan agak mudah lah untuk dijadikan umpan. Oke, teruskan. Oke, kawan-kawan, saya dapat lagi seekor, dia agak besar lah. Oke. Ada juga gitu. Ini nih tuh ikan anu aja. Enak beli. Iya. Makan. Tutup. Kejap. Mau ada bang. Mana itu bang? Ini spot kedua, kedua lah.
Ini adalah hasil di mana kami telah memancing sebentar tadi. Hanya ini saya lah. Oke. Pasang dia ke sini. Kami telah melihat lajur ataupun rawa yang kami telah pasang sebentar tadi, dan kami telah peroleh 2 ekor ikan haruan lah, okay, ataupun dalam istilah kami itu disebut sebagai ikan jalak, okay. Dan sebenarnya saya cuba mencari ikan keli lah, ikan keli di sini, tapi tidak dapat lah, ok.
okay? Dan saya diberitahu oleh anak buah saya dia akan pasang semula rawai ini dan dia biarkan bermalam, dan esok pagi dia akan cuba lihatlah adakah tidak ikan yang saya kendaki, ikan ikan keli ini lah. Okay, kawan-kawan, jadi rasa-rasa video sampai di sini saja, ada rekaman saya untuk aktiviti sehari ini sampai di sini saja. Jadi aktiviti yang telah saya buat yaitu kita sudah pasang rawai dan kita telah lihat, dan sebentar tadi kami telah pergi memancing dan adalah beberapa ekor ikan yang kami telah perolehi. Jadi okay, kawan-kawan yang ada di luar, terus ikuti video-video saya seterusnya, okay? Dan ini merupakan aktiviti yang menyeronokkan lah, ataupun aktiviti saya yang menyeronokkan, okay? Jadi saya kongsikan dengan kawan-kawan yang berada di luar, okay? Yang satu support lah saya, okay? Thank you.